Oke, mohon maaf ya tadi untuk live-nya terputus. Nah, saat ini saya duduk di depan ya, dekat dengan Pak John. Ini sampai di namanya Jurangka. Pasar Krendetan. Nah, daerah depan sini, kawasan ini memang ini rawan ya, daerah sini ya. Rawan sekali, sering terjadi kecelakaan ya waktu dulu. Kalau pernah ingat kasusnya artis Taufik Safalas, itu dulu meninggal di sini. Taufik Safalas karena menggunakan dia di sini, meninggal di sini ya, Taufik Safalas di daerah sini. Ini kan ini Pasar Krendetan depan ini. Ini jalannya trek lurus, tadi itu kan ada tikungan. Jadi di sini biasanya mobil bisa kecepatan tinggi juga di sini. Ini di sini. Melintasi Sungai Bogowonto namanya. Ini jembatan yang lama. Ada yang naik, Pendowo? Ada naik enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Nanti naik ya di Brembur sama Kudo Winangun. Oke. Wah, ada lampu. Mantap. Lampunya tetap di depan, Pak. Hah? Ada tadi kan? Nih karakter Pak John kalau bawa bis tenang ya Pak John ya, santai ya Pak John ya. Harus tenang, fokus ya. Saya senang perpindahan giginya halus, jadi nyaman. Tapi kalau pakai elf belum bisa ya Pak John ya. Baru kemarin. Saya lebih takut bawa mobil kecil daripada yang gede. Oh gitu? Ya. Hmm. Kalau ada yang lebih panjang itu jadi yang lebih besar juga. Tapi kalau ada yang lebih kecil tidak cukup, tidak bisa. Malah nggak bisa ya? Malah kapuk gitu. Nah dia ringan, Pak.
jika mau bikin jika ringan. Iya, ringan. Lebih kan anu kenyamanan justru lebih yang kendaraan besar lebih nyaman juga ya kayaknya. Ya, karena yang gede kan berat ya. Tapi apa juga kalau umroh biasa yang di mobil gede gitulah. Ya. Kalau lintas Sumatera yang jalan yang masih rusak itu wilayah mana Pak John? Kalau ada yang di daerah apa ini? Daerah Lampung ini, tapi arah Bukit Kemuning ini lewat. Oh, Bukit Kemuning. Martapura. Martapura. Lewat Jatuh Raja gitu. Kalau dari sini setelah Bukit Kemuning ya? Iya. Yang jalan kelok-kelok itu? Oh, enggak, masih lewat. Masih lewat. Masih lewat. Arah Batu Raja setelah Martapura gitu. Sempit, rusak juga. Kalau sempit enggak, cuma berlubang-lubang aja. Berlubang-lubang ya. Berarti kalau sampai situ enggak bisa kenceng ya, berarti pelan. Enggak bisa. Yang paling parah di apa kayaknya daerah Lahat. Daerah Lahat paling parah. Warga. Batu Raja mau ini dia ya. Ada berapa panjangnya atau perjalanan berapa jam kalau di jalan rusak itu? 2 jam yang rusak itu. Berarti panjang itu Pak John? Tapi nggak terlalu rusak namanya kan? Ya. Tapi di sisi yang truk besar angkutan batu bara juga masih banyak di situ. Tahu nggak Pak John, kalau Gunung Sinabung tadi meletus Pak John? Belum dengar ya? Nggak tahu ya. Kalau Sinabung erupsi itu Medan aman ya Pak John ya? Aman. Tadi siang itu informasinya Sinabung meletus. Kalau Sinabung itu kan di Tanah Karo dia. Tanah Karo ya. 32 km dari. Berarti sama seperti Jogja sampai Merapi itu. Iya, agak jauh. Ya. Agak jauh lagi ya. Jaraknya 32. 32 km dari Kota Medan. Kalau di Sinabung itu juga anu ya, dingin juga udaranya. Dingin, di udara dingin. Kalau wisatanya yang terkenal di situ apa, Pak? Kalau Sinabung. Brastagi ya namanya. Pemandangan-pemandangannya lah. Pemandangan. Tadi kalau di Medan Danau Toba, ya ini sampai di Terminal Purworejo ya. Kebetulan untuk bis ini masuk ya. Ada penumpang. Ada berapa Pak John di sini? Ya. Paketnya. Penumpang. Penumpangnya semua 11 nanti. Totalnya semua 11. Kalau udah naik semua. Itu anak-anak. Air biar asik di tengah-tengah. Kenceng kan buar lari semua. Iya. Aku masuk terminal kene lagi ping 3 iki, Mas. Ya. Dulu masuk sini kalau mau lebaran itu loh, Mas. Anu, lonjakan penumpang. Cari data lonjakan penumpang.
ini Pak. Ternyata ini Pak John punya lampu baru, ini baru dipasang ini. Tadi kelihatan tambah terang untuk tim. Oke. Ya, ini sampai ya di tempat biasa menikmati Melani, menikmati dawet hitam Melani. Sorry, bukan menikmati Melani. Terus aja Bang John, sini ada nggak ini? Sini aja, nggak apa-apa. Atau sebelah kanan Bang John, di belakang mobil hitam. Enggak yo, depan sana ya Mas, depan Avanza putih. Nah. Kemarin sama 220 parkir di sana. Karena lokasi parkir di Dawet penuh ya, ini ya, parkirnya di masuk kiri kepalanya. Jangan gini. Oh tutup ya, tapi kiri aja Pak. Atau gini aja, maju dikit aja. Parkirnya di rumah makan ya. Oke, aman. Turun Cangtar. Pura-pura tidur dia. Wah, harus digeret nih. Seperti apa lampunya Pak? Wah, nggak coba lagi. Benjol lagi. Nih lampunya nih, wah mantap nih. Oke, siap. Sana Pak John. Silau ya. Cuman untuk dim aja kan? Iya. Nah ini Pak John bersama kedua anaknya ya, mau diajak menikmati dawet hitam. Tempatnya Mbak Melani pastinya ya. Itu kapan pasangnya Pak John itu? Kemarin? Oh. Mantep ya. Ini sepertinya beda tempat ini, Mas Agung cari tempat yang lain ini. Biasanya di sana itu biasanya ini agak ke sini ya. Oh, ternyata di sini ada Pak Agus. Cendol dawet.